Halo semuanya, balik lagi di channel ini bareng aku. Di video kali ini kita bakalan lanjutin lagi guys mainin game City Skylines-nya. Dan sebelum bermain, seperti biasa saya ingatkan pada kalian, jika kalian belum subscribe silahkan di subscribe dulu cuy, bantuin subscribe guys ya. Dan jika kalian suka video ini ya, silahkan untuk di like cuy, dan jangan lupa aktifin loncengnya guys agar kalian gak ketinggalan apabila ada video terbaru dari channel ini. Oke. Dan di video kemarin kita sudah berhasil membuat beberapa bangunan cuy ya, yang ada di wilayah pertanian guys ya. Oke, untuk video kali ini mungkin kita bakalan bangun sesuai dengan apa yang ada di komentar yang sudah masuk coy. Tanya komentar dari kalian guys ya. Oke. Kita bacakan dulu untuk komentar-komentar yang sudah masuk. Oke, ini dari Alham Muhammad ya. Buat pedesaan bang yang servisnya school out atau bisa dibilang penduduknya gak butuh edukasi. Oke. Jadi ini Mas Alham nih pengen di kota ini ada sebuah desa gitu guys ya, tanpa penduduk yang sekolah. Oke, mantap ya. Terus kalau nggak sekolah penduduknya kerja apa cuy? Ya sudah, nanti kita coba untuk bikin sebuah desa ya, yang seperti yang diminta oleh Mas Elham, dan di setting atau polisinya itu school outnya dicentang coy ya. Jadi mereka nggak butuh sekolah gitu coy. Oke, nice. Untuk ya, komen berikutnya ya dari GMS ya. Buat kawasan khusus universitas bang, plus tambahin stadion atau kawasan olahraga di dalamnya bang, lumayan buat pemasukan. Oke guys, mungkin untuk DLC universitas ya, kita bakalan pasang di episode sekitaran 30 coy ya, atau ya mungkin sekitar bulan depan lah ya, kita bakalan pasang itu DLC guys. Jadi sabar aja ya. Terima kasih yang sudah komen cuy. Terima kasih yang sudah like juga cuy, dan yang sudah share, terima kasih ya buat kalian. Oke, langsung saja kita mulai ke gamenya. Let's go. Oke, ini ada pintu tol cuy, rame ya, rame lancar ya. Woi, mantap. Oke, kita menuju ke kota guys. Wah, jauh sekali nih bos. Di sini guys ya, ini adalah kotanya ya, seperti yang sudah kalian tahu, dan ini adalah wilayah industri pertanian. Dan tadi dari Mas Elham ya minta dibangun sebuah desa gitu cuy. Oke. Dan rencananya kita pilih-pilih dulu cuy lahannya ya. Untuk ke pedesaan guys ya, mungkin di sini aja deh saya mau bangun pedesaan itu yang ada di atas bukit gitu guys ya, biar lebih natural cuy ya, karena ini memang rencananya untuk jalan ini ya, kenapa ini buntung cuy ya sampai sini, ini rencana bakal saya bikin jalur nanjak cuy ke sana ya, kayak lokasi puncak gitu guys ya. Kalau di Jawa Timur itu mungkin terkenalnya itu teretas cuy atau pacet guys ya, bagi warga-warga sekitar situ ya, mungkin Surabaya dan Sidoarjo ya, kalau mau pergi ke hawa-hawa sejuk coy ya, biasanya sih pergi ke teretes atau ke pacet guys ya. Oke, lanjut coy, kita bakalan bikin dulu jalannya ya terlebih dahulu guys ya. Dan jalannya mungkin kita pakai yang ini aja, kita pause dulu aja coy karena nanti nge-lag guys ya. Oke, untuk jalannya kita pakai yang USB secret coy ya. Yes, masih keren guys. Oke deh, kita tembusinnya, kita naikin ke sono guys ya. Nice, seperti ini cuy, nanti kita rapikan ya untuk ke jalannya biar enggak bumping gini guys ya, nanti mobil bisa mencetat guys ya, apa ya mencetat itu ya, terpelanting gitu guys. Oke deh, saya pengen ada sebuah wilayah ya yang sedikit rata gitu guys ya, nantinya bikin kita bakal bikin rumah-rumah di sana cuy ya. Kita ratakan dulu tanahnya seperti ini guys. Nice. Gimana ya tapi ya, oh mungkin di sini aja
agak gedean cuy. Okay. Sebentar coy, kita ambil samplingnya, kita gedein langsung. Nice. Seperti gitu guys ya, cara untuk meratakan tanah ya, bagi kalian yang belum tahu. Jadi seperti itu guys ya, kita ambil dulu sampling sampelnya ya. Bagian mana yang mau diratakan atau seberapa ya tingginya. Oke, okay. Ini rapi, siap. Nanti ini desainnya nggak kotak-kotak kok guys, tenang aja. Bagi kalian yang sudah komen ya, bang tuh kotanya kok kotak-kotak. Terima kasih sekarang ya, terima kasih. Kita bakal coba untuk bikin nggak kotak-kotak lagi guys ya, kita tobat ya pakai kotak-kotak ya. Oke, okay, kita ya rapikan lah cuy, santuy aja, santuy gaming bang. Oke, okay. Untuk jalan menanjak ya, kita pergi ke sono guys. Mana tadi ya? Oh, oke, okay. Di sini cuy. Nice. Oke. Sip. Nice. Sampai di sini. Terus mana ya, cuy? Belok aja kali ya. Nah, kita turunin ke bawah. Nanti kita bakalan keluar di sini aja, cuy. Keluarnya bakalan di sini, guys ya. Di sebelah sini. Saya punya rencana sih seperti itu, guys ya. Tapi nggak tahu lagi nanti ya. Dan kita ratakan dulu untuk tanahnya guys. Mungkin di sini aja kali ya, kita ratakan cuy. Oke, okay. Ratakan dulu bang ya, biar rumahnya itu nggak apa ya, nggak belidut-belidut gitu guys ya. Karena kalau belidut-belidut itu gue jelek sekali guys. Oke, okay deh, seperti ini mungkin ya guys. Oke, okay. Ini jalan menurun. Nanti ajak lagi ke sono. Oke, okay. Sip, sip cuy. Oke, okay deh, nah, kita lanjut lagi ya untuk bikin jalannya cuy. Sip. Oke, okay. Nikum nih guys. Ya nikum nikum klub lah pokoknya. Oke. Okay. Tadi kemana tadi ya rencananya? Rencananya oh, ke sono coy. Ya benar ya. Sono coy. Sip. Oke, okay. Ke sono lalu ke sini. Curam cuy. Jalannya terlalu curam guys. Oke, okay deh. Sampai di situ dulu gue kayaknya ya. Kita hentikan pekerjaan untuk membangun jalan ya, karena terlalu lama nanti durasi coy. Oke, okay, bang. Oh ya, tadi kita bikin jalannya ya guys ya, sudah bikin jalan. Lanjut kita bikin ini kan jalan utamanya ya, terus masuk jalan desanya guys. Jalan desa kita pakai gravel atau gimana coy? Enaknya kita coba tes dulu gravelnya seperti apa guys. The gravel, oh enggak deh. Nanti rumahnya banyak debu ya, rumah warga. Jadi enggak deh, kita kasih jalan aspal aja coy. Tapi pilih-pilih dulu untuk ini mungkin. Client Street with parking. Oke, okay, kita tes. Oke, okay. Oh jalanan ya, kayak jalan semen gitu coy. Ya deh, kalau deh. Kita bangun jalan semen coy. Kita bangun jalan semen ya. Oke, okay. Oke, okay, okay. Kita desain dulu coy untuk ke jalannya. Nice. Sip. Oh, ada glitch hitam ya, kenapa dah ada glitchnya coy, entahlah kenapa itu. Nanti aja pak saya cari tahu guys, jadi santuy aja, nggak usah khawatir coy. Oke, okay, untuk rumah warga nice ya, gitu aja. Kita kasih sebelah sini begini bang. Weh, oh shit, sip.
gimana sih? Gini aja coy, gini aja. Oke, nice. Sebelah sini begini guys, save. Terus kita kasih sebelah sini bang ya. Kita kasih belokan ke sono, lalu ke sono coy. Oke, mantap, ke sono nyambung ya, sip, nice. Jadi seperti ini guys untuk jalan desanya ya. Jalan desa pertama kita kasih sini. Terus untuk rumahnya guys, rumahnya kita pakai clue apple aja coy. Clue apple, kita pilih rumah. Dan ini guys ya, saya sudah download house Quinta. Kita coba untuk kepasang guys, untuk house Quinta guys. Cocok gak sih untuk ke wilayah desa? Harusnya cocok bang ya. Oke, cocok aja cuy, nggak ada masalah guys ya. Karena ini ukurannya kecil-kecil ya, sekitar 4x4 mungkin ya. Oke, jadi sangat cocok ya untuk kawasan pedesaan coy. Oke deh, ini ada yang tingkat guys ya, tapi kecil ukurannya ya, 4x4 2x2 coy, jadi lumayan lumayan ya. Cocok lah pokoknya coy. Ini ada yang gedean ini guys, ini ada yang gedean, sedikit gede guys. Oke, sip. Jadi rumahnya kayak apa nih ya, ya gitulah pokoknya. Nggak kayak rumah pedesaan di Indonesia gitu guys ya. Oke, jadi agak lebih manusiawi guys. Terus sebelah sini mungkin cuy. Oke, sip, sip. Taruh sini coy, dan ke sini. Oke, nice. Tambahin lagi untuk sini, sip. Oke, mantap. Oke, nice. Ke wilayah perumahan ya, atau pedesaan nih guys. Jadi enggak terlalu rapat, jadi nanti kita bakalan dekorasi coy untuk halamannya biar lebih menantang ya. Atau lebih realistis aja coy. Oke, kita random aja untuk ke penempatannya, jadi enggak ada aturan baku guys. Oh iya, tadi saya bunut rumah juga coy. Oh ini ada rumah suburban mungkin coy, nanti bakalan ada kawasan kumuh mungkin ya guys ya. Oke deh. Ini apa nih? Oh ini ya, bawaan game ya. Enggak, kita nggak pakai bawaan game coy ya, kita pakai yang sudah di download aja guys. Oke, nice ya. Seperti ini coy. Untuk wilayah rumah ya, untuk pedesaan. Jadi untuk awalnya sih memang kocak gaming guys ya, karena belum ada halamannya coy, maksudnya rumput-rumputnya gitu loh guys. Oke, jadi sabar aja, santuy coy, santuy ya. Kota sedang dibangun ya oleh tangan-tangan terampil coy. Oke deh, coba play. Loh, ini apa nih? Gak butuh air coy, gak butuh air ya? Apakah gak butuh air guys? Oh butuh. Agak telat guys ya, agak telat. Maaf, maaf, maaf. Kita tarik dulu coy airnya. Ya, nice. Seperti ini guys. Kita ikutin aja kontur jalannya guys ya, biar gampang ya. Oke, terus listrik coy. Untuk listrik sendiri ya, saya sudah bangun ini coy, sebetulnya saya sudah taruh ini ya, pembangkit listrik tenaga angin guys. Tapi saya juga sudah download guys ya, untuk asetnya coy. Ini ada trafo station guys ya, ada pembangkit listriknya coy di sini. Kita masih taruh mungkin di sini aja coy pembangkit listriknya. Nice, bangkit listrik. Oke, okay. Oh, belum sambung guys, belum sambung bang. Ini bang, ini aja kali ya. Oke,
Sip. Nice. Itu coy, dua trafo ya guys. Oke, kita play green energy. Nice green energy. Oke deh, jauh ya. Pedesaannya jauh dan nggak ada. Oh, airnya kenapa? Oh my god, nggak kena coy. Oke deh, nggak kena guys, ternyata nggak kena coy. Oke deh, kita sambungin dulu. Sip. Oke, terus apa lagi tadi ya? Oh ya, sekolahan ya, mereka nggak butuh sekolah guys. Jadi kita harus set dulu untuk distriknya biar bisa nyeting polosai coy. Polosainya bang, disetting bang. Oke, polosai mana ya untuk city planning mungkin. Mana nih, biasanya di sini sih. Oh ini coy. School out ya. Atau keluar sekolah ya. Oke, bisa klik boleh. Noise ya, sudah cukup ya. Cukup coy. Jadi ya, seperti ini guys ya, untuk rumah-rumah warganya ya. Aneh, belum ada apa-apanya aja. Belum dikasih pagar guys ya. Nanti kita bakalan review ya. Sedikit ya. Atau enggak, kita bakalan timelapse aja. Karena ini bangun apa ya, tanaman-tanaman ini ya, untuk ke gardennya mungkin sedikit lebih lama coy. Jadi ya sudahlah, kita langsung saja saksikan bersama-sama coy video timelapse tidak berguna ini guys. Let's go dan enjoy. Thank you.
Seperti begini coy, untuk penampakan dari tamannya ya. Dan untuk dekorasinya seperti ini guys, nice. Kurang apa nih coy? Kurang pohonnya kayaknya, kurang bervariasi mungkin coy. Kita tambahin aja untuk ke pohonnya. Kita kasih yang lebih gede gitu guys. Oke. Biar mantap ya. Jadi semakin hijau guys. Dan tadi saya tambahkan beberapa kolam renang ya untuk rumah-rumah warga ya, tapi nggak semuanya coy. Cuy, nice. Oke deh, ini pohon gede gini aja. Oke. Nice, kita cukup coy. Jadi seperti ini guys ya, untuk rumah di pedesaan guys. Jadi seperti ini, tadi ada beberapa prop ya untuk garbage atau tempat sampah guys ya, seperti ini. Oke deh. Kita tambahin apa ya, karena ini ada beberapa masalah ya, low land value. Kenapa nih low land value effect of the building negatif, make sure. Oke. Dia butuh taman guys untuk rumah warga ya, di sebelah sini memang butuh taman. Jadi kita coba apa ya, tambahkan sebuah taman coy. Mana taman? Taman kecil aja kayaknya, small playground mungkin. Bisa taruh di sini, nice. Satu, terus lagi ke sini, dua, nice ya. Dan belum cukup cuy. Oke, kita taruh di sini aja, satu lagi, nice. Kita kasih lapangan basket mungkin coy. Lapangan basket mana? Lapangan basket. Oke, gini. Nah, sekarang ini masih merah coy untuk land value-nya ya. Land value merah, guys. Kita taruh sini. Nice. Cukup ya. Nanti untuk jalur utamanya ini ya. Jalur ini kita bakal bangun sebuah industri. Commercial zone, guys. Commercial zone apa ya? So couple apple, kita pakai grow apple yang commercial zone. Oke. Oh, masih standar gaming nih guys, masih standar game ya. Oke deh, gak apa-apa coy, tenang aja, nice. Jadi itu sementara ini aja dulu. Kita play. Oke, nice. Maka sudah berkurang. Oke. Mereka butuh kantor polisi guys, kantor polisi yang enggak ada ya, yang kecil ya, gede semua nih. Oke, satu kantor polisi, lalu untuk pemadam kebakaran coy. Oke, mantap, pemadam kebakaran. Oke. Dan satu lagi klinik guys, klinik ya, kita kasih yang ini aja, Thomas Saf Clinic. Oke. Ini Thomas Saf Clinic, ada klinik kecil coy, aduh, puskesmas ya. Oke, nice. Untuk apa ini ya, kampung ya, perumahan warga coy, atau pedesaan ya, salah satu pedesaan. Oh ya, saya lupa coy, kita kasih tower coy untuk sarana telekomunikasi. Tower. Oke. Nah, ini cuy. Saya sudah download tuh asetnya. Kita taruh sebelah sini aja. Nice. Di sebelah gardu listrik ya. Gardu listrik benar enggak? Oke, benar coy. Gardu listrik berarti kita kasih fence coy. Biar enggak ada maling ya yang masuk, guys. Taruh di sini coy. Ini ngapa nih? Leisure apa coba coy? Eh, ya elah, error guys. Oke deh, begini coy, begini. Oke, kita geser dulu, mungkin deket sini aja kali ya. Nice, fence. Oke, kita kasih ini coy,
pagar ya, biar nggak ada maling gaming coy di sini coy. Takutnya dicolong nih guys. Oke, nice, seperti ini. Untuk ke car-nya kita kasih apakah ada mobil pick up cuy. Enggak ada, coba pick. Oh enggak ada guys, ini ada mobil anu ya, mobil abandoned ya, atau mobil rusak. Oke deh, seperti ini guys. Untuk wilayah pedesaan ya, pedesaan. Apakah saya punya decal ya untuk sawah field? Field enggak ada guys ya. Saya belum download tuh asetnya guys. Oke, ini kenapa nih maling gaming ini? Crime rate is high. Padahal ada police station di sini. Entahlah. Jadi kita tunggu aja sampai ada polisi yang mau berpatroli guys. Ini apa nih tadi? Oh ini gardu ya nih guys. Gardu listrik coy. Sudah kita taruh di situ aja. Oke, okay, tambahin dulu coy untuk ke dekorasi sebelah sini. Biar lebih oke okay lah. Sip. Sip bang, mantap. Oke, okay, ini jalannya. Ceritanya gitu bang, itu jalannya bang. Oke okay deh. Apa lagi ya? Tadi sudah semua coy. Mungkin transportasi ya, transportasi. Enaknya gimana nih guys, transportasi. Nah kita kasih bis atau gimana coy untuk transportasinya, karena jauh sekali ya untuk ke kota ya. Ya sudahlah, nanti kita coba cari aset ya untuk ke transportasi massal guys. Nice. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Kita sudah bangun sebuah pedesaan guys. Di atas pegunungan coy. Nanti kita bakalan tambahin lagi untuk kebersihan-bersihan lainnya yang ada di sekitar sini biar lebih rapi ya guys untuk kotanya. Oke, okay, nice, banyak penduduk yang mulai datang guys. Oke, okay, ini ada mobil karavan ya. Ya sudahlah. Oke, okay, nice. Wah mantap nih guys, macet. Biasa ada komersialnya yang bongkar muat. Dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan untuk di subscribe. Jika kalian suka video ini silahkan untuk di like coy. Dan pastikan kalian sudah aktifin loncengnya agar kalian nggak ketinggalan apabila ada video terbaru dari channel ini. Oke, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Happy gaming, bye bye.